Relawan Poros Ganjar Nusantara membuat tagline khusus Gamas, Ganjar, Marsudi. Meski, pesta demokrasi pemilihan Capres-Cawapres masih digelar pada tahun 2024 mendatang, namun suhu politik di tanah air mulai menghangat. Masing-masing elemen pendukung sudah merapatkan barisan untuk mendorong kandidat yang diusung, salah satunya ialah elemen Masyarakat Persaudaraan Poros Keberadaban Nusantara, PKN, yang sudah menyiapkan organ relawan pemenangan melalui Poros Ganjar Nusantara, PGN, sebagai bentuk keseriusannya. Relawan Poros Ganjar Nusantara gencar mensosialisakan pasangan ini ke tengah masyarakat, dan sudah membuat tagline khusus Gamas, Ganjar Marsudi, agar pasangan ini diterima masyarakat untuk mendorong Kiai Haji Marsudi Syuhud mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Sejumlah masyarakat mulai melirik sosok Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud, MM, tokoh Nahdlatul Ulama, NU, yang sekaligus menjabat Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang cukup aktif tampil merespons berbagai isu nasional maupun internasional ini dinilai layak maju ke pencalonan laga Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden, cawapres, mendampingi Capres Ganjar Pranowo. Kepada media ini, Heri Sutanto warga asal Karanganyar, Solo, Jawa Tengah yang saat ini bermukim di Jakarta, tanggal 3 Maret tahun 2022, mengaku siap mendukung Kiai Haji Marsudi sebagai cawapres mendampingi Capres Ganjar Pranowo pada pemilu presiden tahun 2024. Menurutnya, Marsudi merupakan sosok yang memiliki jejak rekam yang teruji, bahkan beliau merupakan tokoh pendamai antar negara. Di samping ia cukup aktif tampil merespons berbagai isu nasional maupun internasional, pungkasnya, dari Jakarta, Effendi Ses dan tim, TV Berita RM News, melaporkan.